Hai semuanya, selamat datang di channel Nia Eleora. Hari ini, Benis mau jelasin ke kamu bagaimana wajah glowing itu dipengaruhi oleh diet. Yang penasaran sama videonya, tonton sampai habis ya. Siapa sih yang gak mau wajah glowing? Punya wajah glowing itu udah jadi impian banyak orang. Bukan cuma cewek, cowok juga pengen punya wajah yang glowing loh. Biasanya untuk dapetin wajah yang glowing, kita bakal berusaha untuk dapetin skincare dan body care yang paling cocok. Tapi ternyata, makanan yang kita konsumsi itu punya peranan besar loh dalam mewujudkan wajah dan tubuh yang glowing. Nah, di video kali ini, Minus bakal kasih tahu ke kamu beberapa tips praktis untuk mewujudkan wajah yang glowing dengan diet. Yang pertama, kita punya sayuran hijau yaitu bayam dan kale yang kaya akan vitamin C dan E. Kalau kamu suka sama sayur-sayuran, bisa coba kedua sayur ini ya. Mungkin sayur bakal terasa berat untuk beberapa orang. Kamu bisa coba buah-buahan yaitu beri dan jeruk yang kaya akan antioksidan. Rasanya segar banget. Kalau udah sayur dan buah, jangan sampai lupain opsi kacang-kacangan. Kamu bisa tambahin walnut dan almond di menu sehari-hari kamu. Sayur udah, buah udah, kacang-kacangan udah. Yang terakhir itu protein. Jangan sampai kamu skip protein, kamu bisa coba ikan salmon yang kaya akan asam lemak omega-3. Sekarang, Minwis bakal kasih kamu beberapa tips praktis untuk mengubah pola makan kamu. Pertama, sarapan. Jangan sampai skip sarapan, karena sarapan itu penting banget. Kamu bisa coba buat sarapan dengan membuat smoothie hijau yang bahannya dari tomat. Smoothie hijau tomat. Sekarang, Minwis bakal bagiin ke kamu tips praktis yang bisa kamu coba di rumah untuk mengubah pola makan kamu. Pertama, jangan sampai skip sarapan. Sarapan itu penting banget loh guys. Kamu bisa coba bikin smoothie hijau dengan bahan pisang, bayam, chia seed yang gampang banget dibuat di rumah. Kedua, jangan lupa minum cukup air mineral. Karena air mineral itu membantu tubuh kita terhidrasi dari dalam. Kebetulan, Minwis sih lagi coba ya sebelum diet ini. Dan hasilnya bagus banget. Kulit jadi glowing, pencernaan jadi bagus. Dan percaya nggak percaya, penglihatan ini jadi jelas. Teman-teman Minus juga cobain loh diet ini dan mereka juga dapetin hasil yang positif banget. Tadi Minus sudah jelasin beberapa bahan-bahan yang bisa kamu dapetin untuk coba menu diet di rumah. Sekarang Minus bakal kasih tahu beberapa contoh menu-menu sehari-hari yang bisa kamu coba di rumah untuk diet. Untuk sarapan, kamu bisa buat smoothie hijau dengan bahan oatmeal dan pisang. Atau biasanya beberapa orang ada yang suka buah lain seperti strawberry, blueberry, dan bahan-bahan lain yang bisa mereka campur ke oatmeal. Selanjutnya, untuk menu makan siang, kamu bisa coba bikin salad dan ikan panggang untuk memenuhi kebutuhan protein dan serat. Menjelang malam hari, biasanya kita bakal pengen banget makan makanan sesuatu yang nyemil-nyemil gitu ya guys. Kalian bisa banget cobain snack yaitu yogurt ataupun buah-buahan segar yang pas banget dimakan siang menuju sore dan malam hari. Terakhir, di makan malam, kamu bisa coba sayuran tumis dengan tambahan quinoa atau beras merah. Bahan-bahan itu semua ada di supermarket, jadi jangan sampai kamu beralasan itu nggak bisa kamu coba di rumah. Oke? Itu dia tips diet yang bisa kamu coba di rumah dari Minwis. Jangan sampai kamu nggak cobain karena hasilnya bakal bagus banget untuk tubuh dan wajah kamu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Comment kira-kira mau video apa lagi yang bisa Minwis buat sama teman-teman yang lain. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi untuk tahu video selanjutnya dari Nia Eleora. Semoga bantu. Bye-bye.